Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tafsir Mimpi. Di sini kita akan membuka rahasia mimpi-mimpi Anda bersama saya, Pak Dewaswodo. Apakah Anda bermimpi tentang sandal baru? Mungkin Anda bermimpi diberi sandal baru, menemukan sandal baru, atau mungkin bermimpi membeli sandal baru. Apakah artinya? Luangkan sedikit waktu Anda. Simak terus video ini sampai selesai, supaya Anda tahu arti dan makna dari mimpi yang baru saja Anda alami. Ketika seseorang bermimpi mendapatkan sandal baru, bisa jadi Anda mendapatkan sandal baru karena diberi atau dikasih seseorang. Mungkin saja Anda mendapatkan sandal baru karena membeli sandal baru, atau mungkin juga Anda mendapatkan sandal baru karena menemukannya di jalan ataupun mungkin di tempat lain. Pada intinya, ketika Anda bermimpi tentang sandal baru, entah dari manapun asalnya, artinya sama saja. Di sini, Anda akan mengalami perubahan hidup menjadi lebih baik. Hal ini biasanya berkaitan dengan pekerjaan atau usaha Anda, berkaitan dengan sumber penghasilan Anda. Ketika Anda bermimpi mendapatkan sandal baru, hal itu berarti Anda akan mendapatkan sumber penghasilan baru. Di sini bisa jadi Anda akan mendapatkan pekerjaan baru, atau Anda akan membuka usaha baru, atau mungkin bisa juga ada sumber penghasilan baru yang lain. Ketika Anda bermimpi tentang sandal baru, selain tentang pekerjaan, usaha, dan sumber penghasilan, hal ini juga bisa berkaitan dengan asmara Anda. Ketika Anda bermimpi mendapatkan sandal baru, bisa jadi Anda akan mendapatkan pasangan. Anda akan berkenalan dengan seseorang yang menyukai Anda. Di sini, orang tersebut akan bisa merubah kehidupan Anda menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi di sini pada intinya, ketika Anda bermimpi tentang sandal baru, akan ada perubahan hidup yang Anda alami menjadi lebih baik. Tetapi jika di dalam mimpi tersebut Anda bermimpi tentang sandal baru, Anda bermimpi mendapatkan sandal baru, tetapi sandal yang Anda dapatkan itu ukurannya kekecilan. Ketika Anda mengalami mimpi ini, merupakan pertanda bahwa apa yang Anda harapkan hasilnya tidak akan sesuai dengan kenyataan. Jika sandal Anda kekecilan, berarti hasil dari kerja keras Anda, hasil dari usaha keras Anda, hasilnya akan lebih kecil dari yang Anda harapkan. Lalu bagaimana jika di mimpi itu sandal baru yang Anda dapatkan ukurannya kebesaran? Ketika Anda mengalami mimpi seperti ini, hal itu merupakan pertanda bahwa hasil yang akan Anda dapatkan dari kerja keras dan usaha Anda akan lebih besar dari yang Anda harapkan, akan melebihi ekspektasi Anda. Di sini mimpi tentang sandal baru bisa juga menjadi pertanda yang kurang baik. Ketika Anda bermimpi mendapatkan sandal baru, tetapi di kedua sandal tersebut antara yang kanan dan kiri ukurannya tidak sama, atau mungkin warnanya tidak sama. Ketika Anda mengalami mimpi seperti ini, hal ini menandakan bahwa akan ada masalah antara Anda dengan pasangan Anda.
Jadi ketika mengalami mimpi ini, Anda harus lebih berhati-hati dalam bersikap dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan pasangan Anda. Cukup sekian kita membahas mimpi tentang sandal baru. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.